jangan kayak Nenek Gayung, jangan kayak si Ija. Haduh, kerja. Merasa jengkel dengan ulah Elsa Sharif Nikita Mirzani beri kata menohok untuk Elsa dan mantan suaminya Sajjad Ukhra serta Medina Muza. Nikita Mirzani terlihat mendatangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus yang telah dilaporkan oleh Elsa Sharif. Niki kemudian mengungkapkan bahwa pemanggilannya dalam kasus ini diduga soal pelanggaran undang-undang IT karena melakukan pencemaran nama baik di media sosial. Kendati demikian, Nikita mengaku mendapatkan sejumlah pertanyaan perihal postingannya di Instagram. Lantas baru-baru ini, Nikita tampak kembali memberikan sindiran untuk seseorang di Instagram story-nya. Mantan istri depolatif ini tampaknya merasa geram harus meladeni rival-rivalnya. Pasalnya, hal tersebut membuat Niki kehilangan waktu luang untuk menjemput anaknya di sekolah. Siap-siap lawan Nyai semua. Sekarang giliran Nyai membalaskan apa yang sudah kalian lakukan kepada Nyai dan orang-orang di sekeliling Nyai, tulis Nikita di instastory-nya. Tadinya gue males banget lawan sesepuh si bandot tua pengacara genit yang otaknya kelelep. Tapi apa boleh buat netizen, kekesalan gue udah gak bisa terbendung lagi. Buang-buang waktu gue mulu, bang. Harusnya gue jemput anak ke sekolah. Gara-gara lu, nenek frozen, anak gue dijemput sama orang lain. Ingin rasanya gue tang leher lu yang gak kelihatan itu. Sindiran tersebut tampaknya diperuntukkan kepada rivalnya. Siapa lagi kecuali Elsa Sharif, lantaran telah melaporkan Nikita ke polisi terkait postingan status di Instagramnya. Kendati demikian, Niki merasa tak khawatir dengan kasus ini karena ia merasa tak menyebutkan nama secara langsung di postingannya. Gak nyebutin nama dia, tapi ngerasa babi ngakak gue. Gue pikir apa yang dilaporin biar cepet. Lo nenek prozen, tambah Niki. Sekalian sama klien lo beserta bini sirinya. Cabo gigi kuning, tunggu pembalasan Nyai. Diturunkan semuanya, cucok-cucok. Bisa nenek-nenek bandot dan bini siri si botak ngalahin Nyai, tandas Niki menambahkan emosi meledek